Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini saya akan berbagi tanya kembali dalam dunia olahraga ya. Saat ini akan saya akan membahas materi PJOK kelas 2 SD tema 4, yaitu gerakan sit up tepuk tangan ya. Gerakan sit up tepuk tangan. Bagaimana cara melakukan gerakan sit up tepuk tangan yang benar? Perhatikan gerakan saya. Gerakan sit up tepuk tangan. Gerakan sit up ketika ke atas sambil menepuk tangan. Perhatikan gerakannya. Latihan ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot perut. Lakukan 2x8 hitungan. Ya, lakukan gerakan ini secara berulang, hitungan 5 sampai 10 atau semampunya ya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Karena di sini pasangan, nanti anak-anak di rumah bisa dengan kakak atau adik di rumah atau ayah ibu di rumah untuk memegangi kakinya ya. Juga untuk berpasangan, satu pasang satu dengan pasangnya. Untuk melakukan gerakan ini adalah berpasangan ya, maksudnya adalah kalian dan teman kalian, boleh 2 orang ya. Siapa yang paling banyak melakukan gerakan ini adalah pemenangnya ya. Ketika kita ya, seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di teknik-teknik olahraga berikutnya. Terima kasih. Tolong yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, like dulu. Nyalakan loncengnya agar kalian tahu video baru dari saya, dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Salam olahraga.